kemarahan berikutan kematian lelaki kulit hitam semasa ditahan polis hampir 3 minggu lalu. Majlis Bandaraya New York telah menyetujui satu ketetapan untuk membubarkan pasukan polis dan menggantikannya dengan sistem keselamatan awam yang dipimpin masyarakat. Gubernur New York juga telah meluluskan 10 undang-undang baru yang bertujuan untuk mengakhiri kekejaman polis terhadap masyarakat keturunan Afrika di Amerika. Ini termasuk larangan menggunakan tindakan chokehold seperti yang diperlakukan terhadap lelaki kulit hitam George Floyd apabila seorang pegawai polis menekan lehernya sehingga menyekat pernafasannya. Di Lebanon, pertempuran antara para penunjuk perasaan dengan pasukan keselamatan berterusan untuk malam kedua berturut-turut. Bantahan di beberapa bandar Lebanon meletus Khamis lalu disebabkan kejatuhan mata wang pound yang kehilangan sekitar 70% nilainya sejak Oktober. Ini telah menyebabkan krisis kewangan di Lebanon yang membawa banyak kesukaran. Meskipun mata wangnya kelihatan semakin pulih setelah pemerintah mengumumkan penyuntikan dana dari Bank Pusat Isnin depan, para pembantah masih tidak berpuas hati. Mereka telah melontar bunga api dan batu-batu ke arah pasukan keselamatan di tengah Beirut. Pasukan keselamatan kemudian membalas dengan menyembur gas pembedih mata dan peluru getah untuk cuba mengawal mereka. Di Perancis, syarikat-syarikat tempatan meminta bantuan pemerintah untuk menjual lebihan bekalan pelitup pakai semula sebanyak 20 juta helai. Syarikat tempatan itu menggesa pemerintah Perancis untuk membantu lebihan pelitup pakai semula itu selepas mereka dikerahkan untuk menghasilkan pelitup buatan Perancis pada bulan Mac. Namun begitu, permintaan bagi pelitup itu terus merosot dan para pembekal memilih untuk membeli pelitup pakai buang yang dipesan dari Asia. Syarikat-syarikat yang terjejas juga mendakwa kelengahan pemerintah Perancis untuk meluluskan pelitup mereka sebagai antara sebab lebihan itu tidak terjual semasa kemuncak COVID-19 melanda negara itu. Perubahan kepada perancangan pembandaran Singapura di tengah-tengah pandemik virus corona. Aksi-aksi bola sepak Coppa Italia juga menyusul nanti. Teruskan bersama berita selepas ini. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/citra sekarang. Bangun Dallas, satu kali makan hari-hari mau. Hey, Sabuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Sabuji, makan tanda jempol, ha? Bangun Dallas, layanan bagus, he. Sedap gila, he. Tak boleh habis. Bantar rumah pun boleh. Jom. Seronok rasanya dapat kembali kepada rutin-rutin yang sama seperti dahulu. Cuma sekarang, kita mestilah lebih berhati-hati. Marilah kita lakukannya untuk diri kita sendiri. Untuk orang yang kita sayangi. Untuk keselamatan kita semua. Let's go. Menjaga keselamatan bermula di rumah. Dari cara kita bekerja dan menimba ilmu. Dan dalam melakukan perkara-perkara mudah yang menggembirakan kita. Berhati-hati jika anda perlu keluar rumah. Melakukan perkara yang mudah.
bersikap peka. Perkara-perkara mudah ini dapat membantu untuk menjaga keselamatan kita semua. Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama menggunakan alat-alat baru dan amalkan tabiat-tabiat baru kita. Marilah kita bekerja sama dengan rakan-rakan sekerja di tempat kerja. Pastikan ada jarak selamat antara kita. Ia akan membantu untuk menjamin keselamatan kita semua. Sikap prihatin boleh melindungi insan yang paling penting dalam hidup kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama berita. Saudara, kejiranan yang serba lengkap dan lebih banyak ruang untuk pelbagai kegunaan adalah antara saranan-saranan yang diketengahkan para arkitek bagi perancangan perbandaran Singapura di tengah-tengah pandemik virus corona. Pada masa yang sama, penguasa pembangunan semula bandar URA berkata ia mahu menyediakan lebih banyak perumahan dan kemudahan di CBD untuk menjadikannya lebih bersemangat di tengah-tengah perubahan tabiat kerja. Mempunyai pusat penjagaan kesihatan, kanak-kanak, kedai-kedai makanan dan runcit berdekatan dengan anda. Kejiranan serba lengkap seperti ini, kata sebilangan arkitek, dapat mengurangkan perlunya melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan keperluan dan juga dapat menghadkan jumlah lawatan ke tempat-tempat lain. URA mengatakan terdapat potensi untuk membuat kemudahan kejiranan lebih mudah diakses dan mendekatkan pekerjaan kepada tempat tinggal. Selain pejabat, kawasan bandar juga memerlukan lebih banyak kegunaan bercampur seperti perumahan yang merancakkan kawasan itu sedang lebih ramainya bekerja dari rumah. Bagi mengutamakan kesihatan dan kesejahteraan orang ramai, URA juga merancang untuk membina lebih banyak taman dan ruang-ruang terbuka berdekatan tempat tinggal dan kerja. Salah seorang pakar menyatakan, memandangkan Singapura kekurangan tanah, kemudahan yang boleh dibuka buat jangka masa yang lebih panjang boleh dipertimbangkan. Ruang-ruang mesti dirancang dengan pelbagai kegunaan supaya lebih fleksibel ketika sesuatu krisis. Misalnya, dewan-dewan sukan yang boleh diubah suai untuk pelbagai keperluan. Sebuah tempat meletak kereta terbuka di Grange Road bakal menjadi sebuah tapak berbilang kegunaan, termasuk sebuah pawagam dan gerai-gerai makanan menawarkan makanan tempatan. Kerja-kerja binaan dijangka menelan belanja sekitar $10 juta. Tapak di persimpangan Grange Road dengan Somerset Road itu dijadualkan selesai pembinaannya dalam masa kira-kira 2 tahun. Pihak berkuasa menyatakan tapak ini akan mengukuhkan kedudukan kawasan tersebut sebagai tumpuan belia dan kawasan hiburan bertenaga. Ia juga sebahagian pelan jangka panjang untuk menghidupkan semula kawasan membeli belah Orchard Road. Ia juga dijangka menambah jumlah ruang sewa di 313 Somerset kepada sekitar 330,000 kaki persegi. Tempat meletak kereta terbuka ini dijangka ditutup lewat tahun ini bagi permulaan kerja-kerja binaan. Aksi bola sepak di Itali bermula semula dengan perlawanan separuh akhir Coppa Italia antara Juventus dengan AC Milan. Perlawanan yang diadakan tanpa penonton itu menyaksikan Juventus mendapat peluang keemasan untuk mendapat jaringan pertama melalui tendangan penalti pada minit ke-13. Namun begitu, bintang Portugal Cristiano Ronaldo gagal menyempurnakan peluang keemasan itu. Milan kemudian kehilangan seorang pemain selepas Ante Rebic ditayangkan kad merah. Kedua-dua pasukan mempunyai peluang untuk mendapatkan jaringan tetapi dapat ditahan oleh penjaga gawang masing-masing. Keputusan berakhir seri kosong sama dengan Juventus berjaya melangkah masuk ke peringkat akhir Coppa Italia melalui jaringan di tempat lawan dengan agregat 1-1. Salah satu taman tema utama di Hong Kong, Ocean Park, membuka semula pintunya pagi tadi selepas ditutup selama 5 bulan akibat penularan COVID-19. Namun, taman itu hanya akan beroperasi dengan kapasiti sebanyak 25% buat sekurang-kurangnya 2 minggu. Dan peraturan memakai pelitup juga diwajibkan. Taman yang menampilkan tarikan-tarikan bertemakan haiwan dan alam semula jadi sudah menjadi salah satu ikon Hong Kong sejak dibuka 43 tahun lalu. Namun sejak kebelakangan ini, Ocean Park sulit untuk menjana keuntungan akibat persaingan dari luar.